Selamat sore Romo, Bapak Ibu semuanya. Sore ini kita akan memulai doa Rosario yang dimulai dengan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat. Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan; terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat. Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal Amin. di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Sata Buddha Allah. Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Amin. Bunda Maria Ratu Rosari dan putri yang terberkati oleh Allah. Kami bersyukur karena dengan perantaraan putramu engkau membawa kemanusiaan kami ke sisi kanan Bapa untuk boleh ikut ambil bagian dalam rahmat yang menyelamatkan. Bunda Maria, Ratu Surga dan Bumi, ajarilah kami bersikap terbuka dan di bawah naungan roh putramu melaksanakan kehendak Bapa. Bunda tersuci dan perawan yang tak bernoda, datanglah setiap hari sebagai ibu, agar dengan perhatian keibuanmu kami dapat berkembang ke arah Kristus dalam segala hal. Bunda Maria, teladan kaum beriman yang setia, jagalah kami dari segala godaan agar kami tetap setia menghayati misteri-misteri keutamaan dalam hidup bakti kami, sehingga setiap hari kami mampu menghayati. Dan mencerminkan hidup Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara. Dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ, ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan roh kudus, gereja katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam, Putri Allah Bapa. Salam, Maria penuh rahmat. Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin salam bunda allah putra salam maria penuh rahmat tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu yesus santa maria bunda allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin salam mempelai allah roh kudus Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang skala abad. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami, kami dari api neraka, dan, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Peristiwa sedih yang pertama, Yesus berdoa kepada Bapaknya di surga dalam sakratul maut. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam Pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria. Penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat. Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya, ya, ya Yesus yang baik, ampunlah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami, kami dari api neraka. neraka dan antara jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang, yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Peristiwa sedih yang kedua, Yesus diderah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang. waktu kami mati, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang. waktu kami mati, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang, yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami, kami dari api neraka. neraka. Dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan keraiman-Mu. Peristiwa sedih yang ketiga, Yesus dimakotai duri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namaMu, datanglah kerajaanMu, jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bundala, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Doa kala kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertaMu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhMu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah. Doa kala kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertaMu. Terpujilah engkau di antara wanita. Dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, yang baik. ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka. Dan antara jiwa-jiwa ke dalam surga terutama mereka, mereka yang sangat membutuhkan, membutuhkan kerahiman. Peristiwa sedih yang keempat, Yesus memanggul salibnya ke Gunung Kalvari. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat amin salam maria penuh rahmat tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu yesus santa maria bunda allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah Kamu kami dari, dari api neraka. Dan, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga. Terutama mereka yang, yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Peristiwa sedih yang kelima, Yesus wafat di salib. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebas kalah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Doa kala kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, muda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu Salam. kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan Karena hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka, mereka yang, yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Amin. Salamnya ratu. Bunda yang berbalas kasih, hidup hiburan, dan harapan kami, kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah mengeluh mengesah dalam lembah duka ini ya ibu ya, ya pelindung kami limpahkanlah kasih sayangmu yang besar kepada kami. Dan Yesus puteramu yang terpuji itu. Semoga kau tunjukkan kepada kami. Oh kanlah kami ya Santa Bunda Allah supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, Putramu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat dan kebangkitannya. Kami mohon agar dengan merenungkan misteri Rosario suci Santa Perawan Maria kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikannya demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem umat bagai lautan dengan palma di tangan dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem Umat bagai lautan dengan palma di tangan Gemuruh sorak dan sorai, Kristus Raja Dapat. Marilah kita bersekutu, tolong di stop dulu. Marilah kita bersekutu. Sama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita batin kita, mengakui kekurangan kelemahan dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau dulu menyembuhkan orang yang berdambatinya, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah, Kau kasihanilah kami. Kau datang bagi orang berdosa, Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah, kasihanilah kami. kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah, kasihanilah kami. kami. Semoga Allah yang maha kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Pada misa syukur kali ini kita mau berdoa untuk beberapa intensi. Ucapan syukur bagi mereka yang merayakan ulang tahunnya, Bu Marcela, Paulus Supantri Christian, Kristina Kuniati, semoga Tuhan senantiasa mencurahkan berkat, kasih sukacita, damai sejahtera, kesehatan, dan segala rahmat yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan. Saya coba berdoa untuk mereka yang sedang sakit, semoga Tuhan memberikan kesembuhan dan memulihkan kesehatan mereka. Pada Timotiratli, Mojino Sutikno, Suterjen Irwan, Tawal Skiarto, Agustina, Ininto Adi, Raymond, Lorenz Lautan, Pak Citro, Risa, Resma, dan mereka yang terpapar covid semoga Tuhan memberikan semangat dan kekuatan. Saya juga berdoa untuk karya Dominikan di Indonesia, secara khusus di Pontianak, upaya pendidikan dan permohonan izin semoga segera dikeluarkan untuk kemajuan dari Kalimantan Barat. Saya juga berdoa untuk rahmat panggilan menjadi imam, suster, ataupun Dominikan awam. Semua Tuhan mengutus anak muda dan orang-orang yang berkenan untuk menjadi pewarta di gereja Indonesia. Saya coba berdoa untuk mereka yang telah meninggal dunia. Semoga Tuhan memberikan kedamaian abadi dan istirahat kekal. Benaneta Wasri, Tabida Santos, Suster Yasinta, keluarga kita, sana saudara, para imam, rohani dan rohaniwati, pemilikan awam, keluarga pemilikan awam, jiwa-jiwa di api pencucian, Laki yang meninggal dunia karena corona dan juga bayi-bayi korban aborsi. Mari kita berdoa untuk intensi kita masing-masing. Marilah berdoa Allah bapak yang Maha Agung, semoga hati kami selalu terbuka terhadap kehadiran-Mu. Bila kami semangat untuk benar-benar menghayati sabdamu. dengan pengenalan Kristus, Tuhan, dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya: Dengarlah firman Tuhan, hai para pemimpin manusia, Sodom! Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat, manusia Gomora. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah ahak anak-anak yatim perjuangkanlah perkara janda-janda. Lalu kemarilah dan baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar mendengar maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan sendirilah yang mengucapkan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masmur orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Orang, Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah, bukan karena kurban sembelihan engkau dihukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Orang, Orang yang, yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Allah usahakan apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkau membenci teguran dan mengenyampingkan Firmanku. Orang, Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Allah. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini derajat dengan engkau? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Orang yang jujur, jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan, keselamatan yang dari Allah. Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan daku. Dan siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan dari Allah orang, orang yang jujur, jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah, Allah. terpujilah Kristus Tuhan raja mulia dan kekal Terpujilah Kristus Tuhan, Raja Mulia dan Kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadapku, dan perbaharuilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Tuhan, Raja Mulia dan Kekal. Tuhan bersamamu dan bersama Raja Suci menurut Mas. Dimuliakanlah Tuhan. Kali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya. Ali-ali Taurat dan orang-orang Farisi -orang telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan melakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan, tapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat, lalu meletakkan di atas bahu orang tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan cuma yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam pejamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu. Dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu adalah yang menjadi pelayanmu. Dan siapa menikah diri akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Khusus. Kristus. Kebanyakan dari kita memiliki banyak kekurangan, maka mungkin bisa dikatakan juga dilihat bahwa yang menjadi Santo-santa itu sedikit, karena sebagian besar orang hidup dalam kepura-puraan hidup dalam keekoisan atau terlebih dalam kemunafikan. Dan ini terjadi jauh sebelum kita ataupun sebelum bahkan saat Yesus hadir bahwa Pak Alifari, Taurat, dan orang-orang Parsi pun juga berbuat demikian. Bahwa manusia memiliki cenderungan untuk bermulut manis, berpura-pura, Mencari kehormatan, ingin dilihat, itu mungkin adalah kecenderungan-cenderungan yang setiap manusia pasti memiliki. Tetapi berbeda dengan Santo Santa, mereka mengesampingkan semuanya itu. Mereka menjauhkan semuanya itu. Bahkan kalau kita boleh banyak membaca ataupun mendengarkan ataupun bahkan melihat film-film dari Santo Santa, mereka tidak menganggap dirinya sebagai orang penting seperti yang disampaikan oleh bacaan ini bahwa mereka adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia dan disitulah kita lihat kunci dari kesucian kunci dari kebahagiaan dan tidak mudah untuk dilaksanakan, bahkan tidak mudah untuk ditiru, diteladani oleh kita semua. Banyak hal yang membuat kita jauh dari kesucian, jauh dari kemunian, ya karena keinginan-keinginan duniawi kita, karena kekurangan-kekurangan kita, dan banyak hal yang ditawarkan oleh dunia ini. Tapi kita mau mencoba dalam masa prapaskah ini terutama melihat apa yang esensial dalam kehidupan kita. Kita melihat bagaimana iman, harapan, dan kasih yang terpenting dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai seorang pewarta, kita dipanggil untuk menghidupi semuanya itu bukan hanya kata-kata yang kita ucapkan, tapi lebih daripada perbuatan, dan beban untuk menjadi pewarta itu memang tidak mudah. Ya, memang Tuhan memanggil kita, para imam, suster, dominikan awam, Tuhan yang memanggil kita dalam keluarga besar ini, dan ini menjadi, beba, ya bukan beban, tapi lebih pada tanggung jawab. Karena Tuhan yang telah memanggil, ya, pastinya Tuhan yang menyempurnakannya, Tuhan yang akan membawa kepada kepenuhannya, dan kita selalu memohon rahmat Tuhan. Bahwa kita menjadi pewarta dan juga pelaku sabda Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita boleh bersatu bersama para kudus Dominikan, para kudus Odo Pewarta, bahwa kita telah hidup sesuai dengan panggilan kita, di mana kita boleh menerima anugerah kerendahan hati supaya kita hidup dalam kesucian. Mari lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah semesta alam, sebagai kemurahanmu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Selama Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur, kami sembahkan kepada-Mu, masih pokok anggur usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman Tuhan. Terpujilah, Terpujilah Allah selama-lamanya. <tuh> lah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha kuat. Semoga persembahan ini diterima demi, demi kemuliaan Tuhan, Tuhan dan keselamatan kita, kita serta seluruh umat Allah, Allah yang, yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, semoga roti dan anggur yang akan kau berkati ini mengarahkan hati kami senantiasa pada Yesus Kristus sang Sabda kehidupan. Sebab Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama dan bersama Rauh-Mu dalam mengarahkan hati kepada sudah kami arahkan kita syukur kepada Tuhan Allah sudah layak dan sepantasnya sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus selain kuasa dan tetap karena kau telah menetapkan bagi anak-anakmu masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemunian hati supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka cenderung ke hal bersifat sementara, lebih menyatu pada hal yang bersifat kekal. Sebab bersama semua malaikat dan para kudus, kami mengusir dengan tak henti-hentinya bersama. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaanmu, terpujilah engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan terpujilah engkau di surga. Sungguh kuduslah engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan romo, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata. Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Sembilan pula sahabat jamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, berikan kepada murid-muridnya, saya. Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah kudarah, perjanjian baru dan kekal. Dan depan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa, lakukanlah ini sebagai kenangan akan dapat. Kami menyatakan misteri iman kita. Bapakmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga engkau datang. Sambil menggunakan wafat dan kebangkitan Kristus, yang bersembahan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semua kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, ini menjadi satu umat oleh Roh. Satukan dalam hati orang-orang masih hidup, anggota keluarga kita, anggota komunitas kita, putra putri kita. Orang-orang yang butuhkan doa-doa kita, saya khusus mereka yang berangkat ulang tahunnya hari Dengan Tuhan yang kecewa dan sempat disuruh bumi akan kami menyempurnakannya dalam cinta kasih, nomor satu adalah saya, Francisus sesembako kami Agustinus serta semua rohaniwan. Ingatlah kan hambamu, penetawas, penantitawasri, tabi Santos, yang kau panggil. Kemarin dan tiga hari yang lalu dari dunia ini kehadiratmu, Berkenanlah mereka menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi sesuka dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga langsung saudara-saudara kami yang telah meningkatkan harapan akan bangkit dan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman. Sebelum dalam hati orang kita kasihi, orang-orang yang kita kenal, yang telah mendahului kita. Jadi terima mereka dalam cahaya wajahmu kami mohon sehingga kami semua kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Pak Maria Bunda ada Santo Yusuf Maklanya para Rasul Santo Dominikus Pemasa Sakuna Maria Magdalena kata Siena, Rasul Santo Lima Sepores Vincentius Ferrer Paulus Salib Maria Piane mereka kataku Mikael dan semua orang kudus sepanjang masa ini memberikan kepadamu semua yang berpunah dan sudah memuji dikau dengan Tuhan Yesus Kristus Putra dengan pengantaran dia, bersama dia, dan dalam dia. Bagi mula Bapa yang maha kuasa dan persekutuan dengan roh kudus, segala Ramadan dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dengan penuh iman, doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti dalam surga, Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bersalah kami dari segala yang jahat, sudah berdamai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan. Oleh kelimpahan belas, kasih-Mu selalu bebas dari dosa, Jawab dari segala gangguan, saya menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab engkau lah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, selalu bersabda kepada para rasulmu, dan mereka bagi bagimu, damai mereka berikan kepadamu. Jangan dosa kami, tapi perhatikan iman gereja, mudah bila kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak. Kau hidup raja sepanjang segala masa. Amin. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami. Menghapus dosa dunia berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah, Kristus yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, ya, Tuhan saya, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, saya tetapi percayalah saja, saja, maka saya, saya akan sembuh. Muka tubuh dan darah Kristus ini menuhi kita sampai kehidupan. Ya. Amin. Amin. berdoa. Allah Bapa yang Mahaluhur putramu yang paling luhur di antara sesama manusia, telah merendahkan diri sampai wafat untuk membela kami. Semua dia menjadi satu-satunya guru dan pemimpin yang menuntun kami menuju kerajaan surga. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang maha ku. Memberkati melindungi kita semua, anggota keluarga kita, putra putri kita, orang-orang yang kita doakan. Berkati seluruh niat baik, kesehatan, kaya usaha, pelayanan kita. Berkati sisa aktivitas kita, istirahat malam kita, dan rumah kita masing-masing. Bapa dan putra dan roh kudus. Amin. Amin. Pergilah mewartakan Injil Tuhan.